warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Well To Do. Apa kabar pagi ini? Ketemu lagi dengan Ngevlog bersama Well To Do Channel. Kali ini Well To Do berada di kawasan Indrapuri, tepatnya di lokasi bersejarah atau situs bersejarah Masjid Tuha Indrapuri. Pagi ini cukup cerah dan tampak jauh di sana juga ada yang sedang mengambil gambar melalui drone Masjid Tuha Indrapuri ini. Kita akan telusuri sejarah Masjid Tuha yang konon katanya berdiri di atas reruntuhan candi kerajaan Hindu ini. Cekidot. Nangro Aceh Darussalam terkenal dengan julukannya sebagai Serambi Mekah. Meskipun begitu, di Aceh pernah berdiri sebuah kerajaan Hindu bernama Lamuri. Masjid Tuha Indrapuri menjadi salah satu situs penting yang menandai perjalanan sejarah Aceh. Selain bersejarah, masjid kuno ini juga saksi bisu masuknya peradaban Islam di Aceh. Dahulunya, bangunan masjid ini merupakan candi yang didirikan oleh kerajaan Hindu Aceh. Kemudian dihancurkan setelah masuk dan berkembangnya ajaran agama Islam di bumi Serambi Mekah. Masjid ini didirikan pada tahun 1618 oleh Sultan Iskandar Muda, yang merupakan Sultan Kerajaan Aceh pada masa itu. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Masjid Indrapuri dibangun pada 1607 hingga 1636 Masehi. Masjid Indrapuri terletak di Desa Pasar Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Lokasi masjid tidak jauh dari Jalan Raya Banda Aceh Medan, kurang lebih sekitar 150 meter, memasuki persimpangan Pasar Indrapuri. Seluruh bangunan berkonstruksi kayu dengan beberapa ukiran tradisional bernuansa Arab. Masjid beratap tumpang ini dibangun di atas tembok undakan 4 lapis yang terbuat dari batu kapur bercampur tanah liat. Rekonstruksi bangunan masjid yang berada di areal seluas 33.875 meter persegi ini memiliki 4 tingkat. 4 tingkat atap ini melambangkan tingkatan ilmu Islam, mulai syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Saat pembangunan masjid, Sultan Iskandar Muda memasang 36 tiang penyangga bersama penopang atap. Dari tiang tersebut masih terlihat beragam bentuk ukiran khas masa kerajaan kuno. Di samping itu, bentuk atap masjid ini menyerupai piramida dengan 4 atap dari bawah hingga paling pucuk. Atap berbentuk piramida itu merupakan ciri khas masjid-masjid tradisional di Aceh. Pada 10 Masehi, wilayah Indrapuri merupakan bagian dari wilayah kerajaan Hindu Indrapurwa. Literatur lain menyebutkan selain mendirikan kerajaan, orang-orang Hindu juga mendirikan candi yang diberi nama Indrapuri, yang artinya kuta ratu. Lalu pada abad ke-12 Masehi, kerajaan Hindu Lamuri perang dengan pasukan bajak laut dari Cina. Pada akhirnya perang dimenangkan oleh kerajaan Lamuri atas bantuan Merah Johan, yaitu pangeran dari Lingga Gayo, yang kemudian menjadikan kerajaan Lamuri sebagai penganut Islam. Daerah ini pernah difungsikan sebagai benteng pertahanan pada saat pendudukan Portugis dan Belanda di Aceh.
Hal ini terjadi saat istana dalam Kerajaan Aceh Darussalam di Banda Aceh berhasil dikuasai Belanda dalam agresi militer kedua tahun 1874. Di sini Sultan Alaeddin Muhammad Daud Shah 1884 hingga 1903 dinobatkan sebagai Raja Aceh. Ketika itu masjid kuno ini menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Aceh sekaligus basis pertahanan pasukan. Serdadu kolonial sempat menguasai masjid ini, namun pasukan Aceh berhasil merebutnya kembali lewat pertempuran sengit. Masjid Indrapuri kembali menjadi pusat ibadah sekaligus pengembangan ilmu keagamaan. Masjid Tua Indrapuri selain tertua di Nusantara juga disebut salah satu tertua di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan fakta Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui Aceh, yaitu melalui Kerajaan Perlak, lalu Kerajaan Samudra Pasai. Itu salah satu masjid tertua di Asia Tenggara. Kami mengetahui bahwa Islam pertama kali masuk di Nusantara itu di Aceh. Tentunya masjid tertua itu ada di sini, kata Husaini Ibrahim, sejarawan Aceh dari Universitas Syekh Kuala yang dikutip dari Tagar. Ia pun tidak membantah bahwa cikal bakal masjid ini berawal dari pengaruh kerajaan Hindu pada waktu itu. Lalu, takluknya kerajaan Lamuri dan Indrapurwa oleh kerajaan Aceh Darussalam di bawah kekuasaan Sultan Ali Muhayyad Shah. Kemudian menyita seluruh aset milik kerajaan tersebut. Selain itu, ada bangunan pra-Islam yang diislamkan termasuk Masjid Indrapuri. Di atas cikal bakal Indrapuri ada pengaruh di sana untuk diislamkan. Jadi ada proses islamisasi ketika kerajaan Hindu takluk, kata Husaini yang juga penulis buku dengan judul Awal Islam Masuk ke Aceh. Karena itu menurutnya tidak heran dengan berkembangnya Islam di Nusantara, tumbuh masjid-masjid lain yang merupai corak bangunan seperti Masjid Indrapuri. Husaini memberi contoh seperti masjid tua yang ada di Banten, Demak, dan daerah lain, bahkan sampai negeri jiran Malaysia. Kalau kami lihat itu mirip sekali dengan Masjid Indrapuri karena cikal bakalnya di sini Aceh, ucapnya. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat bermusyawarah dan penetapan raja pada zaman Kesultanan Aceh Darussalam. Masjid Indrapuri adalah tempat ibadah yang saat ini juga masih digunakan masyarakat sekitarnya. Masjid ini terletak di Desa Kede, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Masjid Indrapuri ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan surat keputusan 014/M/1999 pada 12 Januari 1999. Menilik dari namanya, Indrapuri terdiri dari dua suku kata, yakni Indra dan Puri. Indra adalah salah satu dewa dalam pantheon Hindu, sedangkan Puri bermakna tempat untuk pemujaan. Dalam konteks Hindu, Indrapuri bermakna tempat untuk pemujaan dewa Indra. Berdasarkan telaah nama menunjukkan adanya unsur Hindu yang terserap dalam masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh meyakini jika pada masa lampau Masjid Indrapuri merupakan bangunan candi yang berubah fungsi ketika Islam masuk ke Aceh. Masjid bersejarah ini pada tahun 1878 pernah dipakai sebagai tempat penobatan Sultan Aceh, Tuanku Muhammad Daud Shah. Masjid ini dibangun dengan menggunakan kayu. Luas masjid 18,8 x 18,8 meter dan dibangun dengan 36 tiang yang didirikan di atas umpak atau landasan yang terbuat dari batu kali. Dari 36 tiang tersebut, 4 diantaranya merupakan tiang utama atau soko guru berbentuk persegi 8 yang menyangga atap masjid. Masjid ini tidak memiliki jendela dan pintu. Sebuah tembok yang tidak disambung digunakan sebagai sarana untuk keluar dan masuk ke dalam masjid.
Untuk mencapai ruangan masjid harus melalui undakan pertama melewati tangga yang terbuat dari semen berjumlah 12 buah dengan lebar 6,60 meter. Tinggi tangga keseluruhan 3,36 meter. Dinding lapisan pertama memiliki ketinggian 1,76 meter dan tebal 1,36 meter. Pintu masuk masjid berada di sebelah timur yang merupakan undakan pertama. Pada pelataran kedua terdapat kolam berfungsi sebagai bak penampungan air yang digunakan untuk berwudu. Mihrab terletak di sisi sebelah barat yang terbuat dari tembok setinggi pinggang orang dewasa. Di sisi mihrab tersebut terdapat undakan yang berfungsi sebagai mimbar. Di sebelah utara masjid terdapat bangunan kecil bertingkat yang berfungsi sebagai menara yang dilengkapi sebuah kentongan. Tiap penampil pada bangun masjid berfungsi untuk menyokong keseluruhan konstruksi bangunan. Masing-masing tiang memiliki diameter 0,28 meter. Bagian atas dihubungkan dengan balok yang dimasukkan ke dalam lubang yang dibuat di atas tiang. Sistem ini disebut juga dengan sistem pasa. Penguatan akhir bangunan bertumpu pada tiang gantung yang berada tepat di tengah-tengah bangunan. Di antara tiang gantung ini dipasang lagi 4 tiang kecil yang berfungsi sebagai pasak tiang tengah dan dihubungkan dengan balok penahan kuda-kuda. Tiang gantung yang berada di tempat di tengah-tengah ruangan berbentuk jantung pisang yang dibatasi oleh 8 jalur dengan motif hias tumpal yang diukir menyerupai sisik buah nanas. Pada ujung kaso di sudut barat Laut Tenggara dan barat daya terdapat ragam hias kaligrafi dan sulur bunga. Kaligrafi yang dipahat berbunyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan angka tahun 1270. Selain itu juga terdapat kaligrafi berbunyi la ilah. Dalam ajaran Islam, kalimat syahadat harus diucapkan lengkap, yakni la ilaha illallah, tidak boleh hanya sepenggal. Kemungkinan pahatan kaligrafi ini tidak selesai pengerjaannya. Masjid Indrapuri ini berada di dalam benteng berdenah persegi panjang, berukuran panjang 73 meter, lebar 73 meter. Masjid Tuha Indrapuri berbentuk piramida dengan atap bertiga-tiga, ditopang oleh 36 tiang dan berdinding langsung dengan tembok bekas candi di masa era pra-Islam. Sahabat Well To Do, ini kita sekarang berada di daerah belakang Masjid Tua Indrapuri. Ah, itu tampak bagian atas masjid. Sekarang ini kita berada di bagian belakangnya di tembok bentengnya yang tingkat kedua. Pemandangan sangat indah di sini. Banyak tampak pohon-pohon kelapa. Pemandangan di daerah sini memang tampak indah karena tempatnya cukup tinggi, jadi wilayah sekitarnya tampak semua. Di jauh di sana tampak biru Bukit Barisan, dan situs ini berada di dekat sungai. Dari sini tampak sungainya, itu sungai terbesar di daerah Aceh Besar, yaitu Krung Aceh. Sementara ini adalah sisi ini belakang, berarti ini bagian kanan. Kalau dari belakang, bagian kanan masjid dari arah belakang. Jadi tembok-tembok yang tinggi ini mengelilingi masjid. Masjidnya berada di tembok yang paling atas. Ini kalau kita lihat dari paling bawah berarti 1, 2, 3, ada 4. Dan menurut ceritanya ini dulu adalah kerajaan Hindu dan termasuk menjadi benteng juga.
Saya kira demikian vlog kali ini di situs bersejarah Masjid Tuha Indrapuri yang merupakan masjid yang berdiri di atas reruntuhan bekas kerajaan Hindu Lamuri. Demikian, semoga bisa diambil manfaat dan menambah wawasan kita serta bisa menghibur kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.